great is your faithfulness, O God. Sedia, namun jauh kembali semuanya body. Ikuti bersama kami, kami akan berdua tempat ini supaya Tuhan turun tangan, Tuhan buat berhasil selesai tempat ini. Baik, let's go. God, you use the weak to lead the strong. Yes, you do. Belum kasih jalan. Baru ketika besok, mau kasih tahu ini. Iya, ngadep. Ambil yang tadi. Ah, ini kasar ya. Yaitu Bapak Ferry
Papua. Tuhan taruh hati yang mengasihi kota Biga. Tuhan taruh hati yang mengasihi rumah. Kami sungguh percaya Tuhan punya rencana-rencana ke depan tentang Papua ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu Bapak, kami berdoa bagi direktur pimpinan perusahaan ini, kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Beliau marah yang ada di mana kuari. Tuhan taruh hikmat bagi dia. Tuhan taruh kekuatan dan kesehatan. Umur panjang Tuhan taruh bagi dia. Pengetahuan, pengenalan akan Kristus dalam kehidupan orang-orang yang kau percayakan ada di tangan kuari. Itu pula mau Bapak Nanda dari Cali. Kami berdoa tapi bagaimana melihat banyak orang teristimewa tanah Papua? Di mana Tuhan sedang bekerja lewat perusahaan ini? Bapak, kami berdoa, kami bertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu, Bapak Ketasi Panar. Tuhan, pelihara dia kesehatan, kekuatan. Umur panjang Tuhan taruh, hikmat Tuhan taruh bagi mereka pengetahuan. Sehingga mereka bekerja untuk mencari berkat bagi banyak orang. Saat ini ya Tuhan, kami bawa-bawa konek semuanya kori. Ya anakmu, Tuhan kenal bawa konek semuanya kori. Kita yang menjadi dan Yesus menjadi nomor satu dalam hidup. Kita takut akan Tuhan. Sehingga ketika takut akan Tuhan ada pada bawa konek semuanya kori, maka ada kesehatan, ada kekuatan, tidak ada kebimbangan dan keraguan. Hati yang percaya merenung dalam daulat Tuhan, memiliki takut akan Tuhan, belajar menghidupkan firman dalam kehidupan, penulisan hidup dalam kehidupan, sehingga dia akan melihat perusahaan ini maju. Dia akan melihat anak-anak ini dipulihkan. Sebab ketika dia mencari orang tua, dia mencari akar yang harus terus dihadapkan. Supaya anak-anak ini bukan sekedar bekerja untuk mendapatkan duit, tapi keselamatan. Dia tetap sehat. Kenapa Tuhan Tuhan Yesus percaya? Dia apa sih? Dia apa sih? Dia, dia Tuhan taruh Bapak Luki sebagai seorang anak Tuhan. Dia, saya lihat Pak Luki sebentar lagi ada sesuatu Tuhan mau angkat lagi ke luar Indonesia. Pak Ones, ketika itu ada di dalam perusahaan, ketika Pak Luki ada di sini, maka engkau pun juga akan ikut di belakang Pak Luki. Jika engkau mengangkatkan kita yang menurunkan sama kami, tapi tangan Tuhan, biarlah apa yang menjadi pembuatan tahun-tahun yang lalu, tahun 2020, kami akan melihat penggenapan itu terjadi. Amin. Saat ini Tuhan, doa dan doa yang sudah dilepaskan di tempat ini, kami ikat di bumi dan terikat di surga. Amin. Kami katakan Tuhan, maka tempat ini akan diberkati bagi bangsa. Tempat ini menjadi milik Tuhan. Tempat ini diberkati oleh Tuhan. Tempat ini Tuhan, orang-orang yang ada di sini, kau semua akan diberkati oleh Tuhan. Kristus kekasih. Haleluya. Amin. Hidupku meng